Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel yang satu ini. Terima kasih yang masih setia. Terima kasih yang baru bergabung di channel ini. Video ini adalah sebatas hiburan. Daripada bengong, daripada gabut, daripada pusing, mendingan kita cari hiburan. Video kali ini masih berkaitannya dengan perjualan Instagram. Maaf, barangkali ngomongnya nyerimpet-nyerimpet seperti ini. Ya, kita maklum aja namanya orang. Semoga kalian pada sehat semua, tanpa kurang satu apapun. Dan semoga kalian usaha jualan es jogernya makin lancar dan rame. Posisi saat ini kita lagi berjualan es joger, di mana es joger itu adalah rutinitas sehari-hari kita, yaitu berjualan es joger. Di mana mestinya penonton ini adalah semuanya mayoritas kebanyakan pedagang es joger. Apa ya? Barangkali teman-teman ada masalah dalam kesulitan dalam proses pembinaan es joger, bisa kalian tinggalin di kolom komentar atau dibilang komentar aja. Oke teman-teman, video ini adalah hanya sebatas hiburan. Daripada bengong, daripada gabut, daripada pusing, mendingan kita cari hiburan dulu. Untuk apa? Untuk memberi semangat kepada kalian, khususnya yang sedang drop karena jualannya sepi. Tapi masalah jualan rame enggaknya itu udah ada yang ngatur. Jadi kita hanya untuk berusaha dan berusaha. Kita nggak usah pantak, kita nggak usah patah semangat. Kita harus optimis, di mana berjualan itu adalah kita harus bersabar dalam menghadapi jualan yang lagi sepi atau lagi down. Yuk, seperti apa videonya? Simak terus. Jangan lupa dukung channel ini biar channel ini makin berkembang ke depannya dan makin baik lagi, dan khususnya memberi informasi-informasi tentang es dogger ya. Oke, Mas Bro, Pak Bro, simak terus video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur dengan adanya video ini. Oke, pemirsa, kita berhenti sejenak karena ada pelanggan yang akan membeli es joger saya. Nah, pelanggan ini adalah ya dibilang 2 hari sekali dia membeli es joger saya. Alhamdulillah, walaupun
dua hari sekali, enggak setiap hari ya, teman-teman. Jadi inilah rezeki, inilah jualan, padahal kita lewat setiap hari di jalan ini. Proses ini, proses berjualan es doger itu adalah untuk melatih kita, melatih kesabaran, atau melatih pikiran kita biar kita itu bersabar ya teman-teman ya, bersabar dalam menghadapi jualan yang sepi. Mungkin teman-teman menimpa kata-kata ini, menimpa teman-teman jika kalian jualan es dogernya sepi. Ya, itu wajar. Namanya jualan itu wajar ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman enggak usah bingung, enggak usah pokoknya semangat terus berjualan es doger. Oke, kita lanjut aja video ini. Semoga video ini akan bermanfaat untuk kalian. Video ini adalah sebatas hiburan. Daripada bengong, daripada kebut, daripada pusing, mendingan kita cari hiburan dulu. Ayo teman-teman, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, terima kasih yang masih setia di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan adanya video ini. Video ini adalah sebatas hiburan. Daripada bengong, daripada gabut, daripada pusing, mendingan kita cari hiburan. Barangkali di teman-teman yang berkomentar belum sempat kami jawab, belum sempat kami respon, kita mohon maaf. Barangkali teman-teman lama sekali menjawab komentarnya ya, namanya komentar itu enggak 1, 2, 3, jadi banyak komentar yang masuk, cuman belum sempat kami respon. Oke teman-teman ya, ini adalah proses, bukan proses ya, situasi saat ini kita lagi berjualan es doger, di mana mestinya es doger itu adalah rutinitas sehari-hari kita ya. Jadi kalian udah pastilah rutinitas sehari-hari kita adalah hanya penjual es doger ya. Ya udah teman-teman, daripada bengong, daripada kabut, daripada pusing, mendingan kita cari hiburan dulu ya.
Mohon maaf sebelumnya, barangkali di video ini cara penyampaiannya kurang jelas atau kurang gamblang atau bertele-tele atau berliku-liku. Dibilang banyak komentar kelamaan cara penyampaiannya, bro. Oke. Saran dan kritik kita terima dengan senang hati ya, teman-teman. Jadi alhamdulillah, biar kita tuh makin kedepannya tuh makin bagus, makin jelas lagi, makin gamblang ya. Daripada bengong, daripada gabut, daripada pusing, mendingan kita cari hiburan dulu. Bro, gitu aja video singkat ini. Situasi saat ini mulai hujan ya teman-teman ya. Jadi saya akhir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.